Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat Olan Cemani, om lur tante, guys lur, my gengs. Nah ini hari ini Jumat berkah. Sambil nunggu konsumennya Pak Usman datang mau serah terima, kita review dikit. Ada juga punyanya Pak Ali Mustafa. Upgrade-nya ringan sih, kalau Pak Usman mau upgrade sendiri. Infonya seperti itu. Untuk promo di awal April ini itu diskonnya 10 juta guys. Beli unit standar diskonnya 10 juta tahun 2015. SE-nya OTR-nya 90 juta. Diskon 10 juta, jadi kalau unit standar 80 juta net ya. Oke, kalau mau bonus jabri dulu aja ya. Oke, kita review dikit unitnya Pak Usman sama Pak Ali ya. Sama-sama putih, dua unit terkincrut ini ya. Mantap. Masih standar sih punya Pak Usman ini. Masih standar 2014 kalau Pak Usman kemarin beliau ikut promo bazar ya. Promo bazar kemarin diskonnya lumayan sih. Diskonnya 15 juta setengah. Jadi Pak Usman dapatnya 74 setengah kemarin. Nih, unitnya masih standar kalau punya Pak Usman. Seperti ini guys, unit standar ya. Masih velg kaleng. Jadi teman-teman yang sering tanya unit standar seperti apa, kalau unit bahan ini belum dicat ya. Kalau unit standar ya seperti ini, sudah dicat tinggal pilih warna, request warna silakan. Upgrade-nya cuma logo aja. Nah, ini ya. Untuk bonus, bonusnya kemarin biasa. Kalau Olan Cemani pasti aki, oli mesin, oli transmisi, filter oli. Kalau timnya Olan Cemani seperti itu ya. Oke. Dalamnya masih standar nih guys. Nah, ini. Seperti ini masih standar. Untuk kilometer bisa dicek. Kilometernya berapa? Nah, nih. Mantap kan 169 kilometernya. Paling rendah ini, guys. 2014 paling rendah, kilometer paling rendah ya ini. Unitnya Pak Usman. Beliau habis ini sekitar jam 2 nanti datang. Seperti ini, guys. Lanjut. Proses masih punyanya Pak Ali masih 80% ya, karena saya pikir sudah selesai, ternyata belum. Info teman-teman dari bengkel belum selesai. Upgrade-nya ringan, cuman alarm velg racing second OMJ ya, terus talang air, logo sama head unit seperti itu ya. Nah ini kalau kalian pengen modif unit silakan merapat ya, banyak sekali. Untuk teman-teman yang sering tanya, unit ready ada sih 2015, cuman modifnya lebih mahal di interiornya. 2015 merah Redmika ada unit ready. Kalau mau yang lain, warna lain, harus inden dulu ya, pilih unit standarnya dulu seperti Pak Usman, seperti Pak Ali ini, nanti baru kita projekkan untuk modifnya. Mau ikut paket unit modif yang 100 juta, 120 juta, bahkan seperti Om Sigit yang 162 juta setengah juga bisa. Ada moonroofnya sama pintu lambodor ya. Ini ya, masih proses pengerjaan guys ya. Seperti ini udah power window juga punya si Pak Ali ya. Oke, masih kita kerjakan. Oke. Untuk update stok April bisa cek video sebelumnya, atau kalian bisa datang ke sini merapat, boleh ya. 2014 ini teman-teman bisa cek di sini, bahan 2014 ada. Kalau kalian mau request warna segera merapat ya, 2014 tinggal pilih aja bahan dari 2014. Terima plat L ya guys, terima plat L. Kalau mau modif bisa, mau modif di sini nanti tim Pak Kip yang nanti untuk modifnya ya. Macam-macam modifnya bagus-bagus. Kalau di Surabaya keren-keren sih. Kalau yang sudah modif yang sudah selesai ini mungkin ini ya, punya yang Papua, lupa namanya saya ini. Paket 102 juta seperti ini. Paket 102 juta ya. Bodinya drive-nya 8 ya,
Burine TRC itu. Burine TRC. Iya. Sedikitnya TRD. Ber. Seperti ini. Knalpot racing. Paket 102 juta. Velgnya racing, ring 17 second. Nah, ini yang buat mahal ini kelihatannya. Oh, ini ternyata belum selesai, teman-teman. Belum selesai ini. Masih pemasangan power window-nya juga belum selesai di sana, Mas Ian. Untuk power window-nya masih belum selesai. Interiornya cuma full bungkus ini yang buat mahalan interiornya ya, full bungkus. Yang proses modif hampir lumayan punya Pak Mukri mungkin yang 95%. Kita cek di sana barangkali buat inspirasi teman-teman yang ada di rumah. Ini ada. Ini unitnya Pak Mukri. Pak Wen kalau nggak salah ya. Headlampnya cakep, body kitnya Yaris Hackers ya. Untuk velgnya baru, velg ban baru ini guys. Oke. Seperti ini, keren sih unitnya Pak Mukri, lumayan bagus. Loh kok kontaknya nyala ya. Mati ini 95% unitnya Pak Mukri, bisa Koko bisa dicek di sana. Action good juga, cakep ya. Untuk audionya pakai subwoofer kolong, keren nih. Ini nunggu plat aja nih, nunggu proses plat nomor ini sama ya, tinggal dikit lah modifnya itu sudah. Ada subwoofer kolongnya, mantep, cakep lah. Ini ada Om Fajar. Target penjualan bulan ini gimana Om Fajar? Target berapa Om Fajar? Dari puasa. Puasa. Semaksimal mungkin ya, sebanyak banyaknya. Silakan order, bisa order di Om Fajar sama redaksi. Jangan lupa order di kita, dapat merchandise Holland Cemani kaosnya. Samurai taksi. Mantap. Ada. Untuk bonusnya seperti biasa Om Bacar ya. Oke. Aki, oli mesin, filter oli sama oli transmisi Om Bacar ya. Ya. Kalian bisa pilih guys. Jadi teman-teman sering banyak sering WA saya Om Bacar dan yang lain dan Pak Kip ya, timnya Pak Kip ya. Dengan catatan ya, harga normal. Siap. Dengan catatan harga normal. Di sini kita satu tim ya. Satu tim. Terserah jenengan mau order ke Om Fajar silakan, kalau sudah di order di Fajar, di Om Fajar sudah transaksi ya sudah lanjut nggak apa-apa, nanti di sini akan kita bantu juga. Atau mau order di saya silakan, jadi kita satu tim di sini cuman beda SPK begitu Om Fajar ya. Jadi silakan tinggal pilih aja mana yang teman-teman suka seperti itu. Untuk masalah unit pasti kita bantu semua di sini, kita bareng kerjanya itu sih. Bisa juga order di Om Alvin yang Yuting ini. Mantap, tak endorse kan. Ya guys, itu aja untuk review singkat unit yang akan serah terima hari ini, punyanya Pak Ali Mustafa sama Pak Usman ya. Semoga Om Ali, Pak Usman yang order di saya diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya. Untuk teman-teman juga semoga sehat-sehat selalu, selalu bahagia. Begitu Mbak Cer ya. Ada kata-kata buat teman-teman yang mungkin nanti nonton? Oh iya, kebetulan besok ada ini ya, Enif Sampang, vlog Sampang kedua. Selamat untuk vlog Sampang, semoga membernya semakin banyak dan we are brother. Om Fajar datang? Aku besok ada acara Om. Om Fajar nggak datang. Oke guys, bis hari Minggu ya, hari Minggu ada ini-nya vlog chapter Sampang, silakan kalian kalau wilayah Madura dan sekitarnya mau gabung silakan ketemu saya di sana, mau sharing-sharing silakan, ayo touring bareng. Oke, terima kasih. Salam Vios Limo, mobilmu semangatku. Ah, mantap.